agenda tahun ini yang udah pasti kita akan turun di GP2. Sekarang udah on the final stages of securing a seat di tim, tapi untuk timnya belum bisa di announce karena belum 100% pasti. Tapi udah pasti bakal di GP2. Kayaknya walaupun aku, kalau misalnya aku pun bebas dan lagi di Jakarta, kayaknya tetap akan cuman jadi sebagai penonton ya, untuk support my adekku. Cuman kalau untuk ikut kayaknya enggak deh. Dan enggak mau gimana-gimana, cuman kayak di kontrak juga enggak diizinin untuk safety gitu.